Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ya guys, kali ini aku mau mereview alat untuk pembersih ruangan. Ini dia. Alatnya sangat mudah dibawa dan praktis untuk disimpan, tidak terlalu besar. Oke, aku mau kasih tahu bagaimana cara menggunakannya. Yuk kita simak videonya. Pertama-tama kita tekan tombol powernya. Nah, kita pilih menunya. Karena ini kebetulan malam hari, jadi aku pilih yang ini guys. Tapi kalau di siang hari, kita pilihnya yang gambar ini, gambar matahari. Dan kalau malam hari ini, jadi ini kalau tidak berisik, dia cuman enggak ada suaranya kecil. Ini maksudnya enggak terlalu besar, dan ini sangat besar sekali. Yuk kita coba gimana caranya. Nah, ini dia senyap. Bisa dipakai untuk malam hari biar tidurnya agak nyenyak. Pakai yang ini, guys. Nah, kalau untuk membersihkan ruangan yang sangat kotor, dan ini pakai yang ada kipasnya yang bus ini. Jadi besar sekali. Jadi karena jangan terlalu besar, bisa jatuh barang-barangnya guys nanti. Pada berjatuhan yang bergelantungan di atas nanti. Jadi aku pakai yang malam hari yang ini. Nah, pakai yang ini aja. Ini ada alat untuk memfilter. Dan di sini adalah alat untuk memfilternya, guys. Bisa kita buka dari sini. Nah, ini bisa kita buka dari sini. Nah, dan kita bisa bersihkan saringannya. Bisa kita bersihkan terlebih dahulu. Kalau habis pakai, bersihkan lalu kita tutup kembali. Kita tutup kembali. Praktis. Nah, itu dia guys, review alat pembersih ruangan. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video aku. Jangan lupa dukung aku, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video.